5 juta. Oke, ini baik sekali. Wah, gue lupa telat, cok. Ngomong mulu anjing. Oke, di sini kita lihat daripada Bang Bacot mengambil teknik fuckboy dan selalu temani fuckboy ya, karena memang ini kakak beradik sih sudah sangat baik kali chemistry-nya ini. Fuckboy men-take down di JP. Oh, ternyata fuckboy men-take down di JP. Baik sekali dari Rizwan men-take down 2 orang. Wow, Kang Bacot pun mendapatkan kill di mid. Sepertinya ini orang bakalan orang Tero sih. Orang Tero masih agak bingung ya, karena posisinya susah juga, 1 banding 4, dan nggak bisa juga clutch sepertinya, karena memang susah. Oke, satu di take down di daerah mid. Mungkin dia bisa ke arah JP atau dia mau main-main dulu, karena saya lihat di sini waktunya masih panjang gitu ya. Tapi semua pos di sini sudah dijaga ya. Titik-titik crosshairnya sudah sangat baik sekali loh. Di sini baik sekali. Dimana titik-titik crosshair ini memang titik-titik keluar daripada orang ya, atau daripada CT atau dari Tero gitu. Sudah pasti di titik-titik tersebut itu orang bakalan keluar. Makanya crosshairnya tuh tetap di situ gitu guys. Dan selamat untuk tim DCT, saya sponsorin kedepannya untuk tim turne-turne ya selanjutnya ya. Oke, baik sekali di sini Tio. Sepertinya akan ada serangan daripada B. Oh, midnya masih terisi. Andrew masih lompat-lompat di situ. Baik sekali Andrew menggunakan skill daripada kura-kura ninja. Atau Andrew sendiri sebenarnya ini adalah gonggo. Kalian tahu gonggo gak guys? Gonggo itu laba-laba, bahasa Betawinya itu gonggo. Nah, sepertinya di sini di orang B udah ada ya, B waiting ini. Sepertinya ada B waiting ini pasti, dan orang mid sudah mulai masuk. Apakah yang terjadi di sini? Baik sekali, baik sekali, karena memang di sini Kang Bacot ini sudah melihat ya pergerakan daripada orang mid tersebut gitu ya. Dan Razor ini, oh fuckboy, posisi sangat baik sekali di sini fuckboy. Baik sekali. Yang sepertinya Rizwan ini bisa ngopi dulu ya, karena si fuckboy ini ngelihatnya ke arah JP dan Rizwan melihat ke arah mid. Ini sangat baik sekali, dimana di sini harusnya bisa saling potong memotong gitu ya. Wah, sudah diketahui posisinya di arah JP. Oke, baik sekali. 2-0 di sini. Mission success. Ya, dengan sangat baik sekali di sini. Oh, sepertinya orang TK masuk ya. TKB ya. Kalau gue bilang apa ya, JKB mungkin kali ya, atau tempat kecil B atau apa ya, masing-masing sebutan sih ya. Di mid satu lagi sepertinya nih, di mid. Nah, nice sekali potongan ini. Tim ini gue bilang sih bagus banget ya. Yang satu udah mau berani tuh motong gitu, yang satu lagi tuh udah pasti udah nungguin di sekini gitu. Jadi gue rasa tim ini udah gue ngaragin lagi ya buat PBOC. Meskipun di luar-luar sana lebih hebat ada pastinya, dan lebih berat pastinya itu ada. Dan gue bangga juga sih udah punya punya tim untuk meskipun PBOC, tapi rencananya kita mau akan ke PB-PB yang lainnya. Mudah-mudahan tim ini terus bisa berkarya di dunia PB dan bisa berlanjut di PB-PB yang lainnya gitu ya. Oke, baik sekali di sini daripada Andrew. Oh, Andrew di take down sepertinya. 3 melawan 2. Fuckboy sudah mengetahui kah? Bang Bacot. Harusnya sih orang mid, harusnya sih orang mid.
Wah, ada take down ini. Oh, Ristwan masih ini ya, masih mencari dulu nih. Kayaknya seperti mengulur-ngulur waktu. Nah, baik sekali daripada Ristwan. Baik sekali dipotong langsung. Memang tim ini saya sudah tidak meragukan lagi ya untuk tim BBOC The Mars ya. Ya, beginilah proses untuk mencari tim-tim yang benar-benar bermutu dan tim-tim yang benar-benar ingin disponsori. Mereka benar-benar memberikan istilah katanya tuh seperti permainan yang bagus ya, agar sponsor juga tidak salah mengambil keputusan gitu. Ya, sepertinya akan main A atau bisa fake juga ya. Di sini kita lihat positioning orang B. Oh, ternyata B sudah mulai dibom nih. Sepertinya udah masuk daerah side ya. Bagus sekali ya daripada si ini. City. Oh. Oh, baik sekali di sini guys. Wow, terjadi skor 5-0. Baik sekali, di mana membutuhkan hanya satu poin daripada DCT tim melawan tim Tahu Gejrot guys. Oke, yuk 5 juta semangat. Yuk 5 juta. Wah, ternyata sudah ready. Wih, CMD-nya ganteng katanya guys ya. Saya bangga sekali ya bisa memiliki sebuah tim impian dari dulu sebenarnya, yang dimana saya dulu sempat kayak seperti inian guys. Gua tuh sempat kayak seperti ketunda gitu loh untuk jadi pro player. Nah, makanya ya paling enggak kalau misalkan ada dana ya punya tim-tim yang baik ya, kenapa enggak gua sponsorin kayak gitu guys. Kita lihat daripada sini apakah skemanya bisa berjalan dengan baik. Sepertinya mainnya agak hati-hati ya. Memang sebenarnya sih hanya butuh satu poin untuk menang ya. Di sini hanya butuh satu poin untuk menang ya. Baik sekali Tio di sini mengambil takedown daripada positioning orang side B. Apakah Tio bisa menyelesaikan? Bagus sekali Tio men-take down, dan di sini saya lihat si Tio itu seperti mengclearkan dulu daerah-daerah yang dimana musuh ada gitu kan, dimana orang-orang itu ngumpet gitu kan. Nah, baik sekali ya. Andrew sudah mulai merangsak ke daerah mid, dan kemungkinan Andrew bisa membokong atau memotong perjalanan daripada orang mid. Baik sekali perkiraan menang ya. Success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Oke, baik sekali di sini rupanya. Sudah menang ya guys. Ini udah menang nih guys. Udah final ya. Jadi udah dapat duit, makan-makan, tidur, pulang, nggak mikirin lagi. Ini karena udah misalkan 3 map ini di final kayak gini udah pasti menang nih guys, karena skornya ada 3-0 gitu ya. Sebenarnya sih di 2-1 pun tadi sih bisa, karena kan menjadi 3 poin gitu ya. Oke ya, di sini mau dihabisin pun juga nggak apa-apa sih, nggak masalah.
mau dikalahin juga nggak masalah, karena memang di sini tujuan kita ya seperti ini guys, menjalin silaturahmi ke orang-orang, memperbanyak saudara, memperbanyak temen. Jadi kadang-kadang kan di lingkungan ini bisa memberikan suatu rezeki ya, atau memberikan suatu bisnis ya gitu ya. Wih, bagus sekali di sini Andrew menyamar menjadi seorang ninja. Ternyata dia menjadi ninja Hattori. Pistol aja pistol, seharusnya sih di pistol. Ya, oke. Satu sama. Ya, ini udah menang ya. Jadi memang udah menang dari awal tadi, karena memang bercanda aja. Ini udah enggak ini lagi. Bukan kita enggak menghormati, tapi kita tetap main fun aja. Tetap mereka bagus-bagus semuanya, guys. Mereka juga bagus semuanya. BBOC, BBIK, BBNC, okay. Ya, meskipun di luar sana masih banyak bagus ya, masih banyak yang bagus, gue nggak bangga dulu. Tapi gue udah saring tim itu udah banyak juga ya, nggak sedikit ya gitu dari beberapa tim ya. Dan karena apa, gue juga nggak mau istilah katanya tuh sponsor gitu, tapi ngambil sembarangan ya. Kadang-kadang ada orang yang belum datang, wih minta sponsor ini itu, tapi main pun nggak juara gitu ya. Ataupun nggak bisa main bagus atau main bersih gitu. Sebenarnya yang gue lihat sih pengen main bersih aja. Iya, yang penting bagus, main bersih, komandernya enak, skemanya jalan. Insya Allah Demars punya tim kedua lagi nanti. Setelah tim satu jalan bagus, manajemennya juga adalah insya Allah. Fire in the hole. Alah darah. Iya enggak kak. Emang karena lu udah fun juga sih, udah enggak beban lagi karena udah 6-0 gitu kan. Bagus sih ini, udah timnya udah jalan bagus, udah maksudnya udah komunikasinya udah bagus, cuman tinggal kalau untuk di Tero kurang rapi dikit sih, kurang rapi dikit, tapi udah bagus banget lah asli, udah bagus banget sumpah, gua nggak raguin lagi lah ini tuh, potong-potongannya cakep ini. Oh bagus kan, foto-potongannya memang agak sedikit lambat sih, tapi bagus sih, gua bilang sih ini bagus. Wah kenapa nggak dikeker ya, wih nggak dikeker itu loh, gila lo Rizwan lo. Wah pinter banget mainnya tuh, yang satu ke B yang satu ke A. Pinter banget sumpah, pinter. Baik banget ya, daripada DCT ini timnya jauh lebih baik daripada yang gua punya sebelumnya ya. Maksudnya tim-tim yang udah di Demars gitu. Karena mungkin bukan yang terbaik, tapi gua nyari yang terbaik daripada tim-tim yang gua punya di DCT gitu.
baik banget di sini, asli baik banget, bagus banget. Potong-potongannya hidup. Rapih dikit, ganteng ini. Bagus sih, ini bisa ngasih impact kayak gini, bagus banget. Nah, menurut gue ya. Tuh, yang bacot selalu kayak gini sama Tio, ini udah bagus banget ini. Sepertinya di situ ada C5 ya, di daerah pintu B ya. Dua ya, dua lawan tiga, bisa jadi. Wow, potong dari belakang. Seharusnya sih orang barel. Wih, jump shoot ya di sini. Gue bilang sih agak hoki aja jump shootnya ya. Tapi bagus lah. Bomb defused. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Kita di sini untuk daerah gitu ya. Ini untuk ketua leadernya si Razor nih, bagus. Bisa memotivasi, dimana yang gue butuhin tuh seorang leader itu bisa memotivasi temen-temennya gitu. Untuk masuk ke sini, untuk masuk ke sini, untuk ngambil langkah ini gitu. Dan ini adalah tim-tim yang gue butuhin gitu ya. Jadi kalau untuk tim itu nggak bisa lo nyalahin temen lo seperti ini, lo gini, nggak bisa. Karena menurut gua sebuah tim itu adalah suatu kekompakan yang harus benar-benar dijaga sih gitu. Nah, Razor sih harusnya masuk ya. Nah, Razor ini masuk ya. Nah, Razor ini bakalan take nih. Seharusnya si Razor udah take. Nah benar kan, feeling gua si Razor yang bakal ngetek karena mereka udah fokus ke daerah B sana. Dan posisi Razor sih seharusnya nggak masang begini ya. Tuh kalau dia dibokong dari mid itu bisa aja tuh. Tapi apakah bisa benar-benar Razor mengetahui posisi musuh itu ada di mid? Oh, bener sekali, feeling Razor ini memang benar-benar kuat banget sih ya guys, nggak salah. Makanya untuk seorang leader dia gua tunjuk sebagai leader untuk DCT team guys. Dan kita lihat di sini potongan-potongannya tuh bagus banget dari kedua tim DCT ini gitu ya. Dia dimana bisa nge-take down musuh yang udah oh posisinya udah ketahuan gitu. Berarti dia sudah mengetahui step daripada musuhnya tersebut sih gitu. Terlihat mid kosong. Apakah di side mid ada? Wow, 3-2, bom A sudah dipasang. Wow, orang wow.
Di sini Razor mulai memainkan handgun ya. Di mana handgun ini? Handgun GTA ya, guys. Tadi oh, gila sih, udah bagus banget sih. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Ya bagus sekali ya, di sini udah mengambil tag, udah pasti ke B sih ya. Harusnya sih udah pasti orang B yang nge-tag nih. Ya benar, yang B yang tag ya. Dan oh, harusnya orang mid ada, harusnya orang mid ada. Harusnya. Nah, benarnya kan. Ya, ada pancing dia, ada pancing. Oke guys, makasih udah nyaksiin video-video gue. Easy go, go.